Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan akan melakukan pertemuan di Bali di sela-sela agenda KTT G20. Pertemuan antara Biden dan Xi Jinping dijadwalkan akan dilakukan pada Senin 14 November mendatang sebelum gelaran puncak KTT G20. Ini merupakan pertemuan perdana Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pasca pelantikan dia pada bulan Januari 2021 silam. Meskipun keduanya dikabarkan telah lima kali berkomunikasi melalui jalur telepon, menurut penasihat keamanan Gedung Putih, J. Sullivan, pertemuan kedua pemimpin dunia ini menjadi penting di tengah tingginya tensi hubungan antara China dan juga Amerika Serikat yang terjadi sejak era kepemimpinan Presiden Donald Trump. Radio President Biden will hold a bilateral meeting with President Xi Jinping of China. This is the first time that President Biden and President Xi will have had, this is the first time that they will meet face to face since President Biden became president. President Biden has made it a priority to keep lines of communication open with President Xi, to responsibly manage the competition between our two countries, and he believes there is no more important channel.